Rimbunnya. Sampai gelap. Sampai benar-benar gelap. Ini bambu tali, bro. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami, Kreaswan. Seperti teman-teman bisa lihat di belakang kami, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah rumpun pohon bambu tali, teman-teman. Ini sangat berguna, biasanya kalau orang Bali dibuat tali, dibuat keranjang, bisa juga dibuat anyaman ya teman-teman. Tapi kali ini sangat rimbun-rimbun sekali, dan ini bukan bambu kami, ini bambu teman kami yang sekiranya lalu sempat mau dimusnahkan sebagian, teman-teman, cuma separuh. Nanti kami akan tunjukkan bukti, sisa buktinya, bahwa semua cara sudah dilakukan untuk membasmi bambu ini, teman-teman. Nah, pada dasarnya bambu, kita flashback sedikit, teman-teman. Pada dasarnya bambu sangat membantu atau menguntungkan di kehidupan kita sehari-hari. Di samping membuat tanah ini menjadi subur, teman-teman, bambu juga menyumbang 30% lebih banyak oksigen daripada tumbuhan lainnya. Sekalipun pohon beringin, teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa gerah, yuk di bawah pohon bambu akan terasa sejuk. Cuma biasanya merangnya yang bikin gatal. Tetapi ketika bambu tumbuh tidak pada mestinya, ketika tanaman bambu tumbuh tidak pada tempatnya, maka kami biasa sebagai petani menyebutnya sebagai gulma atau OPT, teman-teman, organisme pengganggu tanaman. Jadi fungsinya yang sangat menguntungkan bisa juga merugikan kita. Nah, untuk itu kita perlu membasminya. Nah, kali ini kami akan menjawab tantangan teman-teman kami yang sekiranya lalu pernah berkomentar. Kami sempat upload video cara membasmi bambu. Nanti kami akan tampilkan videonya di layar sini. Nah, berikut komentarnya. Ada beberapa komentar, bang, kenapa tidak pakai sistemik saja, obat rumput sistemik. Kalau pakai yang kontak, dia akan cepat tumbuh ulang dan makin subur. Ada yang mengusulkan, bang, kenapa tidak pakai ragi sama DMA, dia akan busuk sampai ke akarnya. Terima kasih atas saran-saran dan komentar teman-teman. Kami sangat harapkan memang komentar-komentar yang mengkritik dengan memberikan solusi. Ada juga teman kami, bang, itu cara kampungan. Nah, untuk hal ini kami akan berusaha memberi jawaban dari tantangan yang teman-teman berikan. Sekarang kami akan berikan tutorial atau cara membasmi bambu dengan cara perkotaan, teman-teman. Ini bahkan mungkin perkotaan di metropolitan.
Kami jangan disanggah, tetapi teman-teman buktikan. Kami jangan disanggah, tetapi teman-teman buktikan. Yang pertama, teman-teman siapkan adalah ini, teman-teman. Garam dapur. Jadi bukan sembarang garam, teman-teman. Harus garam dapur yang mempunyai yodium yang tinggi, kandungan yodium, teman-teman. Ini 30 ppm. Kalau ada yang di atas ini makin bagus, teman-teman. Garam dan air aki yang warna merah. Ini air sir. Nah, teman-teman bisa baca ini. Nih, apa bacaannya itu? Nah, cukup dua bahan ini. Dan sabit. Kami tidak mungkin menebang bambu dengan sabit. Jadi bambu ini tidak perlu ditebang. Sangat simpel, teman-teman. Jadi ikuti video kami sampai di akhir, teman-teman. Mohon jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Mohon jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, kami ucapkan selamat datang. Jangan lupa, agar persahabatan kita menjadi semakin erat, silakan tekan tombol subscribe, teman-teman, di bawah ini. Agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten dan menjawab tantangan-tantangan yang teman-teman telah berikan. Nah, kita kembali lagi ke awal. Ini sudah pernah sempat mau dimusnahkan sama yang punya. Kita balik dulu kameranya. Ini ada ban mobil. Lalu di sini membumbung banyak tumpukan ban mobil, teman-teman. Tapi kenyataannya bambu ini sulit dibakar. Sulit dibakar, teman-teman. Karena rumpunannya tidak mempunyai celah sama sekali. Tidak mempunyai celah sama sekali. Teman-teman bisa lihat. Tidak ada celahnya. Karena terlanjur dari awal tumbuhnya ini tidak ditata, teman-teman. Biasanya kalau memang bambu untuk dirawat biasanya ditata, diperjarang agar gampang memanennya saat kita butuh. Jadi langsung saja, bagaimana cara aplikasi dari garam dan air aki tadi, teman-teman. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah membersihkan tumpukan daun bambu di sekitar perakarannya ini, teman-teman. Nah, berhubung tuannya belum datang, kami akan bersihkan seadanya dulu, teman-teman. Nanti biar beliau yang melanjutkan. Agar video ini durasinya tidak terlalu panjang, teman-teman. Jadi kami bersihkan seadanya dulu. Kita bersihkan seadanya dulu. Jadi buat yang di dalam-dalam sana, di rumpunannya, kita tidak perlu bersihkan. Sangat sulit juga untuk dibersihkan. Kita pindahkan kameranya biar agak jelas, teman-teman. Bisa dilihat. Ini dia, teman-teman, garam dapur. Garam yang beriodium, teman-teman. Jangan pakai garam ternak yang kasar itu, jangan. Semakin tinggi kandungan iodiumnya, semakin bagus. Nah, ini kita buka saja langsung, teman-teman. Perlu juga kami informasikan, ini isiannya kurang lebih 150 gram. Jadi kalau mau cari 1 kilonya kurang lebih 6 bungkus setengah. Jadi dalam per 1 kilo garam dapur ini kita aplikasikan ke 1 meter persegi rumpunan bambu.
3 kilo dia teman-teman, 20 kali 150, jadi pas satu pak ini 3 kilo, cukup satu pak dengan harga 12.000 aja teman-teman untuk membunuh bambu serimbun ini. Setelah ini dibuka, ini teman-teman tinggal perkirakan saja ambur merata macam ini. Ini kami setengah mati karena mic-nya mic kabel ini teman-teman. Kita ambur merata di sekitar jadi biar beliau yang lanjutkan nanti yang punya, kami memberikan sedikit gambaran saja cara aplikasinya. Tinggal teman-teman bagi, kalau dia 3 meter persegi berarti 3 kilo dihambur merata sampai di dalam-dalamnya. Teman-teman lempar-lempar saja ke dalamnya. Setelah itu kita gunakan siram pakai ini. Jadi ini juga sama teman-teman. Satu botolnya ini kurang lebih harga 12.000. Jadi ini per 1 liter kita butuhkan 3 liter per 3 meter persegi. 3 liter kita siram. Tersiram, nanti biar tuannya yang melanjutkan teman-teman. Kita jeda dulu sebentar, kita mau pasang mic biar agak jelas. Ini teman-teman bisa lubangi ujungnya. Ini pipet bekas air minum gelas teman-teman. Kita solder saja pakai korek api biar ngocornya gampang. Tuh dia teman-teman. Tuh. Jadi begitu ditekan dia bisa muncratnya jauh. Jadi kurang lebih begitu nanti cara aplikasinya teman-teman. Nanti biar saja yang punya ini yang melanjutkan, karena kami takut video ini berdurasi lama. Nanti efeknya akan bekerja setelah 1 minggu. Itu bisa dilihat daun dari pohon bambu ini mulai menguning teman-teman. Jadi air sir yang 3 liter ini tidak mungkin membasahi semua pohon bambu itu. Jadi kalau teman-teman mau siram pakai tangki dia teman-teman. Pakai tangki silakan siram keesokan harinya. Teman-teman bisa kocor 1 meter persegi 1 tangki sudah cukup. Jadi ini 3 tangki dikocor sampai di dalam-dalam rumpunnya sana teman-teman. Jadi memang kalau kita mau bekerja simple, otomatis biaya yang kita keluarkan sedikit lebih banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menebang, silakan ditebang dulu. Silakan ditebang, nanti kami akan buatkan juga tutorialnya yang bahkan bisa dibilang gratis kalau teman-teman bisa menebangnya rata-rata 20-30 cm dari tanah. Jadi untuk kali ini sekian dulu video dari kami. Bila ada yang kurang jelas, silakan kita berdiskusi di kolom komentar teman-teman dengan cara sopan.
Kritik tanpa solusi kami anggap itu hanyalah celaan, teman-teman. Jadi bukan kritik sesungguhnya. Jadi sesama petani marilah kita saling berbagi informasi yang teman-teman pernah alami. Jadi bukan sekedar membuat konten viral, teman-teman. Tetap semangat, bosku. Salam wangi, sukses selalu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.